Seperti yang saya maklumkan sebelum ni, video sebelum ni saya telah kongsikan tentang apakah itu LGBT, salah faham tentang LGBT, khususnya berkaitan tentang hormon genetik dan seumpamanya. Kemudian saya juga ada kongsikan tentang apakah faktor-faktor golongan ni terlibat dengan penyakit LGBT, khususnya di Malaysia. Dan kali ini insyaAllah saya akan kongsikan pula apakah kesan-kesan penyakit LGBT ni kepada diri sendiri, bahkan kepada masyarakat sekalipun. So hari ini saya akan kongsikan 4 kesan LGBT, khususnya dekat Malaysia lah. Yang pertama sekali, penyakit LGBT ni dia akan menyebabkan seseorang itu terkena ataupun terbabit dengan jangkitan virus HIV. Ini bukan perkara mitos, sebab ramai kalangan golongan LGBT ni dia seolah menafikan ini. Padahal ini adalah perkara realiti. Ia telah disebut oleh banyak saintis sekalipun, hatta di luar negara. Sebagai contoh, kalau kita baca tulisan Profesor Andrew Grulick daripada University New South Wales, Australia, dalam tulisan dia simpulkan bahawa jangkitan HIV kepada golongan homoseksual ni adalah 18 kali ganda lagi tinggi. Maksudnya, orang yang terlibat dengan aktiviti seks songsang berpeluang untuk mendapat jangkitan HIV setinggi 18 kali ganda daripada orang yang terlibat dengan seks bebas. Maksudnya, dia adalah satu possibility ataupun keberangkalian yang sangat tinggi untuk orang yang terlibat dengan homoseksual ni dengan jangkitan HIV. Seperti kita maklum, HIV ni adalah satu jangkitan virus yang menyebabkan penyakit AIDS, dan dia adalah satu jangkitan virus yang menakutkan, bukan di Malaysia je, bahkan di seluruh dunia sekalipun. Kalau kita lihat dekat Amerika Syarikat, kajian yang dibuat daripada tahun 2001, jangkitan HIV daripada aktiviti homoseksual ni meningkat sebanyak 80%, tinggi sebanyak 80% dan meningkat setiap tahun sampailah tahun 2017, dan apatah lagi sekarang dah 2019. Maksudnya dia akan, peningkatan tu akan sentiasa meningkat-meningkat. Dan kalau kita lihat di Malaysia sekalipun, laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, secara ringkasnya KKM telah menyimpulkan bahawa jangkitan HIV daripada aktiviti homoseksual adalah 14 kali ganda lagi tinggi daripada jangkitan HIV yang dapat daripada pengambilan dadah melalui perkongsian jarum. Maksudnya apa? Orang yang terlibat dengan aktiviti homoseksual ni peluang untuk menerima jangkitan HIV ni 14 kali ganda lebih tinggi daripada orang yang ambil dadah dan berkongsi jarum. So, ini menunjukkan kepada kita bahawa golongan homoseksual ni berpeluang sangat cerah, mempunyai peluang yang cerah untuk menerima jangkitan HIV. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kita maklum, penyakit LGBT ni akan menyebabkan kerosakan bagi institusi kekeluargaan dan khususnya zuriat. Kekeluargaan ni, macam saya cerita dalam video sebelum ni, ada orang yang terperangkap dengan penyakit LGBT ni kerana ada kes, sebagai contoh, dia diliwat oleh pakciknya sendiri. Ada lelaki dia diliwat oleh pakciknya sendiri pada usia seawal sekolah rendah lagi. Dan ada yang diliwat oleh saudara mara dan seumpamanya. So, dan kalau yang perempuan menjadi lesbian, mungkin kerana tidur, sekatil, biasa bermesra dan seumpamanya, yang menyebab akhirnya terlibat dengan lesbian dan seumpamanya. So, akhirnya dia, penyakit LGBT ni bukan setakat efek ataupun kesan pada diri sendiri, bahkan dia akan merosakkan keluarga sendiri. Walaupun mungkin keluarga jauh, tapi dia tetap merosakkan institusi kekeluargaan. Dan dia juga sekaligus merosakkan institusi zuriat. Kita sendiri maklum, dekat mana-mana negara sekalipun yang menghalalkan perkahwinan songsang ni, sesama jantina sekalipun, tak ada lagi lelaki yang kahwin dengan lelaki atau perempuan yang berkahwin dengan perempuan dapat anak. Tak ada lagi dalam dunia ni. Memang takkan berlaku pun, sebab dia melanggar sunnah alam. Dia melanggar ciptaan Allah sendiri, fitrah Allah sendiri. Paling tidak pun, bila lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan, ada anak pun dapat anak angkat. Tapi akhirnya anak angkat, kalau kita lihat dalam Islam sekalipun, anak angkat yang diambil, dia takkan terima harta-harta pewarisan. Sistem munakahat akan rosak hancur, takkan boleh diterima sekalipun. So, kesan LGBT ni akan merosakkan institusi kekeluargaan, zuriat dan seumpamanya. Yang ketiga, kesan daripada penyakit LGBT ni antaranya adalah di-trigger ataupun dia menyebabkan ramai golongan, khususnya lelaki yang gay ataupun perempuan yang lesbian,
ada kecenderungan untuk tukar jantina. Sebagai contohnya lelaki, bila dah biasa jadi bottom ataupun biasa diliwat, akhirnya dia akan ada possibility untuk tukar jantina, jadi perempuan, jadi maknya, dan akhirnya menjual badan dekat lorong-lorong gelap dan seumpamanya. Pada mereka, daripada diliwat secara percuma, lebih baik dibayar. Jadi itu yang berlaku, sama juga seperti perempuan. Bila dah terbiasa jadi lesbian, kemudian akhirnya jadi pengkit ataupun cuba jadi lelaki. Ada yang kes tukar jantina kalau yang lelaki sanggup ke Thailand pasang implement payudara, pasang payudara. Ada yang sanggup kes buang alat kemaluan sendiri. Sangat menyedihkan. Kalau yang perempuan pula, ada yang sanggup buang payudara dan seumpamanya. Dan perkara ni, dia bukan setakat merosakkan satu masyarakat, bahkan dia merosakkan diri sendiri. Dia akan menghancurkan diri sendiri. Dan sehingga tahap, kalau di hujung hayat sekali, kalau dah mati pun, kalau dalam Islam, kalau seorang lelaki tukar jantina ataupun perempuan tukar jantina kepada lelaki, bila dah mati, kalau lelaki tetap akan disembahyangkan atau dikebumikan dengan cara lelaki. Begitu juga kalau perempuan, tetap akan dibuat dengan cara perempuan walaupun mereka tukar jantina. Dan akhirnya dia akan menjadi aib, bukan setakat pada diri sendiri, bahkan aib pada keluarga. Dia berantai-rantai ke sana. Dan yang keempat, antara kesan daripada penyakit LGBT adalah sudah pasti orang yang buat maksiat ni hati takkan tenang. Orang yang terlibat dengan penyakit LGBT ni hati dia takkan tenang. Saya berjumpa dengan ramai golongan yang terlibat dengan penyakit LGBT ni, khususnya yang gay. Akhirnya mereka tahu, mereka akui yang mereka tak tenang. Bila kita buat maksiat ni, kita buatlah apa-apa perkara lain, sebagai contoh mendaki gunung ke, bermain games ke, ataupun pergi clubbing, kelab malam, ataupun ambil dadah, ecstasy, syabu dan sebagainya. Pada akhirnya mungkin dia akan tenang sekejap, tapi akhirnya hati takkan, dia tak akan tenang juga. Dia tak akan berjaya tenangkan hati. Sebab bila terlibat dengan penyakit LGBT, bukan setakat fikiran dan cara fikir je dia tak tenteram, bahkan hati dan jiwa pun takkan tenang. Dia akan rasa gelisah, rasa tak kena, rasa bersalah, rasa takut, rasa berdosa, rasa macam-macam perasaan lagi. Lagi-lagi bila tahu homoseksual ni menyebabkan jangkitan HIV dan seumpamanya, lagilah rasa tak tenang. Jadi kepada kawan-kawan di luar sana yang terlibat dengan penyakit LGBT ni, berusahalah untuk tinggalkan. Berusahalah. Sebab kami tahu dan kami akui anda semua menerima satu ujian yang lagi dahsyat daripada kami. Tapi sekurang-kurangnya usahalah untuk tinggalkan. Moga bermanfaat.